Sudah namanya selebriti, memang tidak akan lari dari mata-mata warganet. Pelakon Ashraf Muslim sekali lagi dituduh berpoligami oleh netizen. Apa cerita ni? Tak baik tuduh-tuduh tau tanpa sebarang bukti. Tak apa-apa, kita biarkan Ashraf Muslim yang memberikan kenyataan. Biasalah benda-benda cerita-cerita kadang nak gosip-gosip ni kan. Saya terima dengan redha je lah. Yang penting kita jangan cepat melatah. Kalau betul saya cakap betul kan. Kalau tak saya rasa semua orang tahu kan, macam mana saya ni kan. Jadi insyaAllah apa yang berlaku sebelum ni Allah jagalah, jaga baik kan. Nak cakap benda-benda macam ni sangat sensitif kan. Penat tak macam isu ni tak berkesudahan? Itulah tengok ramai rakan-rakan saya, adik-adik apa semua yang melalui fasa-fasa yang genting jugalah dalam kehidupan diorang tu. Apa yang berlaku tu, belajar dengan apa yang kita lalui, pengajaran-pengajaran yang patut kita ambil. Kalau boleh buat sesuatu perkara, biarlah bersatu dengan baik yang disukai oleh Tuhan, supaya ia tidak memudaratkan orang sekeliling kita, khususnya ahli keluarga kita. Apa tak? Begitu lemah lembut sekali jawapan. Kita nak tanya jugalah, suka tak apabila boleh dikatakan lagi kegilaan para-para wanita di luar sana? Alamak, suka ke tak? Susahlah aku nak jawab soalan tu kan. Kegilaan tu bahayalah. Kalau dia orang suka, kita terima je kan. Tapi dia ada had dia. Had dia macam mana kita nak kawal supaya kita tidak terjerumus dengan kegilaan tu. Tu kena hati-hatilah.